apa dah jadi ni? Apa yang korang buat weh? Anjing mana korang jumpa tu? Ha, hello, May. Ha, aku nak tanya korang. Anjing kat sebelah sofa ni kerja korang ke? Oh, anjing tu aku yang bawa tadi. Aku kesian dulu dekat anjing tu. Dah lah hujan dekat luar. Lepas tu sorang-sorang pula dekat rumah kayu kosong kat belakang rumah kita tu. Aduh, korang dah lah balik kampung hari ni. Lepas tu kau tinggalkan aku dengan anjing ni sorang-sorang. Ya, basically memang aku boleh sentuh. Tapi leceh tu nak samak sertu semua tu bagai. Aku tak tahu apa yang korang fikir. Alah, tugas kau just bagi makan, tengok-tengokkan dia macam tu je. Makanan dia pun kita orang dah beli dah dekat dapur tu. Kau just tengok dia bagi makan je, boleh tak? Please? Yelah. Kali ni je aku tolong korang, okey? Lepas ni kalau korang bawa masuk lagi benda-benda pelik dekat dalam rumah tanpa pengetahuan aku, aku malas nak ambil pot. Korang fikirlah sendiri. Aku pelik lah dengan anjing ni. Dari tadi aku tenung dia, mata dia tu macam mata manusia lah. Macam mata orang. Aduh, apa yang kau merepek ni? Tak payah nak banyak alasan lah. Itu mungkin perasaan kau je. Satu lagi aku nak beritahu. Kita orang just balik hari je. Mungkin malam sikit kita orang balik lah kat rumah. So tugas kau just tengokkan dia, jaga dia daripada tengah hari sampai ke petang je lah. So boleh please? Nanti kita orang balik pandai-pandai lah esok kita orang hantar ke pusat jagaan haiwan ke apa ke. Wei. Apa kena dengan anjing ni tu? Apa dia? Tak, okey macam ni. Kepala anjing tu, dia macam perlahan-lahan pusing. Lepas tu dia pandang aku, dia tenung aku. Dah lah dengan mata dia macam tu. Weh, meremang aku weh. Lagi satu, yang aku perasan lah dari tadi aku dengan anjing ni. Anjing ni macam buat bunyi pelik. Tapi mulut dia tertutup tau. Tapi still macam ada bunyi humming macam tu. Apa kata kau try belai dia? Kita orang ada beli sarung tangan untuk kau sekali tau. Kau try lah belai dia, mana tahu dia diam ke apa lepas kau belai tu. Yelah, aku ikut je lah cakap kau. Ya, sekejap aku buat. Ini aku tak main-main. Aku tak bergurau, aku tak apa. Aku rasa ada something wrong lah dekat anjing ni. Bila aku rasa badan dia macam ada something bergerak-gerak dalam badan dia. Normal ke anjing badan bergerak-gerak macam ada something? Korang pernah tengok cerita alien tak? Macam ada benda bergerak-gerak kat badan dia. Lebih kurang macam tu lah. Itu gambaran dia. Aduh, apa lagi? Ha? Kau dah bagi makan belum? Aku dah agak dah. Kau tak percayakan aku. By the way, aku dah bagi makan, okey? Cuma anjing tu tak nak makan. Lepas tu dia buat bunyi pelik buat aku meremang. Apa kata kau try Google? Kalau anjing ni buat perangai macam ni, apa yang kita perlu buat? Kau suruh aku Google? Ini serius. Aku tak gurau, aku tak menipu ke apa. Kau kena percaya aku. Aku rasa memang ada yang tak kena dengan anjing ni. Bunyi pelik anjing ni buat. Actually, apa yang aku dengar dari tadi? Suara dia macam suara orang tengah menjerit. Aku tahu kau tak percayakan aku lagi. Sekejap, aku bagi kau sendiri dengar. Aduh. Maybe anjing tu tercekik. Apa kata kau cuba cek tekak dia? Kau pakai je lah sarung tangan yang kita orang bagi tu. Cek tekak dia. Mana tahu ada something ni ke. Aku try je lah cek. Aku pun tak tahu nak cakap macam ni. Astaghfirullahaladzim. Weh. Apa benda weh? Weh, kau okey tak tu? Okey, am. Okey. Kau kena dengar betul-betul apa yang aku dah cakap ni. Aku tahu susah nak percaya benda ni. Tapi ni aku jujur, aku tak main-main. Okey? Serius ni. Kau memang kena percaya aku. Aku tak main-main. Okay. Waktu aku pegang leher dia, aku jumpa zip. Zip? Kau biar betul zip kat anjing? Betul bro. Aku pun tak percaya tapi... tapi ni kat depan mata aku. Aku pegang sendiri zip dia terjahit dekat kulit anjing ni. Lepas tu penuh dengan darah weh. Satu lagi, anjing ni macam nak cakap something tapi tak
macam nak cakap something. Macam suara manusia nak cakap something. Tapi tak jelas bunyi dia. Kau buat kita orang risaulah. Okey, okey macam ni. Aku rasa kau jangan buat apa-apa. Kita orang gerak balik sekarang. Mei? Mei? Weh, kau pergi tak ni? Mei? Hello? Weh, serius aku tengah seram ni weh. Zip yang aku cakap tadi tu, makin banyak weh darah dia keluar. Aku rasa anjing ni macam tengah sakit lah. Sebab tu kot dia buat bunyi pelik yang aku cakap tadi tu. Aduh, kau ni buat kita orang seram lah. Okey, jangan buat apa-apa, tunggu kita orang sampai rumah. Bro, aku tak tahan dengan bunyi tu. Makin kuat bunyi dia. Makin lama aku dengar, macam bunyi orang menangis, kau tahu tak? Aku tak boleh duduk diam tu. Aku tak boleh duduk dan tengok je. Aku rasa aku kena buat something lah. Aku tak tahan tu, bunyi dia makin kuat. Makin lama aku dengar bunyi tu, macam suara manusia, kau tahu tak? Aku rasa aku kena buat something. Mei, jangan buat benda bodoh, okey? Tunggu kita orang balik, nanti kita fikir sama-sama macam mana, okey? Yang penting kau jangan buat benda bodoh. Weh, aku rasa aku kena tolong anjing ni lah. Makin banyak darah dia keluar, weh. Tak sanggup aku tengok. Takkan aku nak duduk diam, Mei? Kau sabar sikit je, Mei. 40 minit lagi kita orang sampai. Kau tuk sikit, kau sabar. Sabar, okey? Amat, aku rasa Zip tu ada kena mengenai kenapa anjing ni buat bunyi pelik tu. Aku tak kira. Aku nak buka juga. Aku nak tengok apa dekat dalam. Sabarlah, Mei. Weh, kau dah gila ke? Stop lah. Aduh. Mei. Hello? Mei. Hello? Allahu Akbar. Kau kira? Weh. Astaghfirullahaladzim. Bila aku buka zip tu, kau dah tahu tak apa yang aku nampak? Ada budak, weh, dalam tu. Ada budak dalam badan anjing, weh. Penuh dengan darah, berlumuran darah, penuh habis satu badan, weh. Weh, kau biar betul, weh, ada budak dekat dalam anjing. Okey. Kalau macam tu, kita orang call polis sekarang, okey? Dik? Adik okey ke? Macam mana adik boleh ada dekat dalam badan anjing ni? Dik? Hello? Ha? Apa, dik? Papa? Papa adik mana? Astaghfirullahaladzim. Weh, terkejut aku. Korang ke tu? Jajah, aku buka pintu. Weh, Mei. It's not us. Don't open the door. Ha? Bukan korang? Habis apa? Jajah, aku kata. Weh, ada orang pelik keluar, weh. Muka dia macam tengah marah gila. Baju tak terus. Lepas tu macam, aku geli tu tengok mulut dia ada cacing serangga kat gigi dia tu. Weh, baik kau jangan buka, Mei. Kau tunggu kita orang datang. Kau jangan buat apa-apa, Mei. Tolong, Mei. Alamak. Mei, aku rasa dia nampak aku dulu. Jap. Dia macam tunjuk something. Macam ada kertas kat tangan dia. Eh, kejap ya, aku bacakan untuk kau. Ditulis, aku tahu kau ada anak aku. Wait. Aku dengar something. Jap. Bayi aku pun lari, Ma. Kau bapa lepas ni jadi bangsa dia, Ma. Lari, Ma. Ha? Apa? Mangsa? Amma. Orang tu macam masuk rumah, weh. Aku nak buat apa ni? Mi. Menyorok, Mi. Kita orang 10 minit lagi sampai. Polis pun dalam perjalanan, Mi. Menyorok je, Mi. Tolonglah, Mi. Tolong jangan buat kita orang risau, Mi. Jap. Aku nyorok. Apa dah jadi ni? Apa yang korang buat, weh? Anjing mana korang jumpa tu? Weh, apa yang korang buat ni? Weh, aku nampak dia pegang banyak anjing lain tu kat tangan dia. Weh, anjing mana korang ambil ni, weh? Alamak. Aku dengar tapak kaki dia makin dekat dengan lemari yang aku nyuruh ni. Mei? Kau kira tak? Mei? Hello? Mei? Wait!